ya namanya obrolan di kedai kopi, ya wajar, tentu harus kontroversi supaya menarik, ramailah kedainya. Tapi apakah betul demikian? Nah, dalam program Tanya ATR PPN, saya akan menyampaikan yang sebenarnya. Baik. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang konsepsi hak guna bangunan yang diatur dalam hukum positif sekarang yang berlaku, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 tentang Peraturan Dasar Hukum Pembangunan, atau lebih populer kita kenal yang namanya UUPA. Pasal 35 Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa hak guna bangunan itu adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu 20. Saya ulangi, dengan jangka waktu 30 tahun. Dan dapat diperpanjang 20 tahun. Artinya totalnya pemberian pertama kali plus perpanjangan 20 tahun. Sekarang kita coba amati dalam rancangan undang-undang pertanahan yang sekarang diinisiasi oleh DPR dan dibahas bersama pemerintah. Dalam pasal 30 rancangan undang-undang pertanahan disebutkan bahwa hak guna bangunan itu adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu 30 tahun. Jadi sebenarnya secara definisi sama persis dengan undang-undang pokok agraria. Kemudian ayat 2-nya mengatakan bahwa dalam RUU hak guna bangunan itu bisa diperpanjang 20 tahun. Bahkan dalam RUU ini dapat diperpanjang kedua kali atas pertimbangan tertentu, sehingga jumlahnya kemudian adalah 30 plus 20 tambah lagi 20, totalnya adalah 70 tentunya. Okay. Setelah itu habis, status tanah menjadi tanah negara. Ini status tanah loh. Bedakan diambil oleh negara, bukan itu. Jadi status tanahnya setelah habis masa perpanjangan itu menjadi status tanahnya adalah tanah negara. Kewenangan pengaturan, kewenangan pemberian, kewenangan pemilikan itu menjadi kewenangan menteri. Artinya menteri bisa memberikan kepada pemohon, bisa saja oleh pemohon hak guna bangunan yang mempunyai sejak awal itu. Jadi tidak ada satu pun yang bisa kita tafsirkan bahwa RUU pertanahan ini tiba-tiba ngambil hak guna bangunan orang lain. Tidak. Itu penjelasan dari ATR PPN. Terima kasih. Sampai jumpa di program ATR PPN berikutnya. Selamat sore.